Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 7 bersama Mr. Mulsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين وجعلنا منهم ومعهم بهم آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas masih dalam tema Al-Unwan, bagian Al-Qira'ah, bacaan. Baiklah, kita langsung saja. Pada bagian ini disajikan teks, yaitu yang berjudul Bait Ammi, rumah pamanku. Jadi silakan simak baik-baik dan perhatikan cara membacanya. Hadzal bait kabirun wa jamil. Rumah ini besar dan indah. Al baitu fi syari' Ahmad Yamin, raqam 7, Jakarta. Rumah itu ada di Jalan Ahmad Yamin, nomor 7 di Jakarta. Amamal bait bawabah kabirah. Bijiwaril bawabah hadiqah. Al-hadiqah jamilah wa munazzamah. Di depan rumah ada gerbang yang besar. Dan di samping gerbang itu ada taman. Nah, taman itu indah dan rapi, tertata rapi. Fil bait tabaqu sufli wa tabaqun ulwi. Di dalam rumah itu ada lantai bawah dan juga ada lantai atas. Fit tabaq al ulwi ghurafun naum wa ghurfatul muzakarah. Di lantai atas itu ada beberapa ruang tidur atau kamar tidur dan juga ada ruang belajar atau kamar diskusi. Wa fil tabaq al-sufli, dan di lantai bawah itu ghurfatul julus, ada ruang keluarga. Wa ghurfatul akli, dan ruang makan. Lanjut ke bagian ba pada teks ini. Hadhihi ghurfatul julus. Ini adalah ruang keluarga. Hiya munazzamah. Ruang keluarga tersebut tertata rapi. Fil ghurfa, di dalam ruangan, tilfiziyun, ada televisi. At-tilfiziyun qaribun minal ha'id. Televisi itu ada di dekat dari dinding. Fil ghurfa min dadah wa karasi. Di dalam ruangan itu juga ada meja dan kursi-kursi. Alal min dadah, di atas meja itu zahriyah, ada vas bunga. Alal zahriyah, pada vas bunga tersebut azhar, ada beberapa bunga. Fauqal min dadah, di atas meja itu misbahun, ada lampu. Tahtal mindadah, di bawah meja itu ba'dul majallat, ada sebagian majalah-majalah. Huna ha'id, di sini ada dinding. Alal ha'id, di atas dinding itu sa'atun wa suratun wa taqwim, ada jam dan ada gambar dan ada kalender. Dengan bagian jim, hadhihi ghurfatul akli. Ini adalah ruangan makan. Fiha ma'idatun. Di dalamnya, di dalam ruangan itu, ma'idatun, ada meja makan. Fauqal ma'idati misbahun. Nah, di atas meja makan itu ada lampu.
Wara'a ghurfatil akli matbakh. Dan di belakang ruangan makan itu ada dapur. Wa hammam wa mirhad. Dan ada kamar mandi dan juga toilet. Al matbakh munazzamun. Dapur itu rapi. Wal hammam dan kamar mandi itu nazifu, bersih. Al baitu li'ammi. Rumah itu milik paman saya. Ismuhu namanya Ibrahim, yaitu Ibrahim. Wa muhandisun ma'rufun fil Madinah. Dia adalah seorang arsitek, muhandis arsitek ma'rufun yang terkenal fil Madinati, di kota. Baik, sampai di sini saja. Semoga dapat dipahami, semoga berkah dan manfaat. Syukran, terima kasih. Bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.